Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama saya Marcel. Hari ini kita lagi di Bali. Maksain ke Bali kan, demi ketemu yang punya ini semua. Ini adalah salah satu fish store di Bali yang sangat famous. Kalian harus mampir, apalagi buat temen-temen yang di Bali, yang stay di Bali, kalian mesti mampir di sini, koleksinya edan-edan semua. Nah, jadi nanti kita mau wawancara sang pemiliknya nih. Ya. Siapakah ownernya? Mestinya kalau teman-teman di Bali udah pasti tahu. Nah, jadi kita panggil orangnya, ini dia. Halo. Oh. Halo, ini dia. Sama master yang di Jakarta ini lagi. Ini dia. Sibuk-sibuk ini ada Om Gus Tra. Iya. Beliau adalah orang yang sudah lama ya di dunia ikan sebenarnya. Ya, lumayan lah dari 2017. Mulai jualan ikan dari 2017. Jadi sekarang nih koleksi-koleksinya apa aja nih? Sekarang boleh disebutin nggak? Kita main yang premium pastinya. Oh iya sih ya. Buat yang para kolektor umpamanya, dari yang biasa sampai high ada di sini. Oh iya, mantap. Pokoknya lengkap dah. Jadi buat semua teman-teman yang di Bali yang bingung nih, Corona mau ngapain, mending biar ikan aja. Silakan kontak Om Gustra. Siap. Ya kan? Lihat koleksi-koleksinya, siapa tahu ada yang cocok. Betul? Pasti. Iya. Om ada nomor handphone enggak? Ada. Nah, silakan kontak Om Gustra. Nomor WA Dewata Fish, Predator Fish Bali ada 081 081 4458 2717. Dan follow IG-nya. Oke. Okay. Dewata Predator Fish Bali. Wih, mantap. Di sana jadi, ada juga lihat-lihat stok ikannya, bisa dipelajari. Wih, mantap gila. Ini sengaja ke Bali pengen hunting, lihat-lihat ikan-ikan di sini sama ngunjungin temen-temen nih. Salah satunya Om Lustra, ya kan? Jadi beliau ini salah satu orang yang lumayan terkenal di ikan di Bali nih, ya kan teman-teman. Nah, ntar kita boleh lihat koleksi-koleksi silakan, Om. Silakan. Ya, nanti ditunjukin ya. Siap. Oke, kalau untuk harga kan bisa langsung ke Om Gana. Pastinya harganya dijamin bersaing. Pastinya harga dijamin bersaing. Oke. Okay. Oh, di sini banyak pari juga ya? Banyak. Mantap. Kita mau khususin pari buat yang di Bali. Kan belum ada yang di Bali. Iya, betul. Di Bali terkenal ya arwana. Kita tengmate-nya lah. Nah, pari-pari di sini nih guys, itu support dari Fish and Curious. Ya kan? Pokoknya harga sama. Harga sama. Dijamin. Jadi mau kalian beli sama kita di Jakarta, mau beli sama ini sama. Jadi kesini aja. Siap. Ya. Yang pokoknya parinya sehat-sehat, ntar kita lihat ya. Kita jalan-jalan yuk. Yuk, siap. Oke, ini tank pertama nih Om. Ini ada apa nih Om? Di sini ada super white cross. Oh yes, mantap. Cuma ada 4 di Bali. Wih. Ah, yang bener lu. Kayak gini cuma ada 4 di Bali. Iya. Ya. Khususnya ada di Dewata Predator. Dewata Fish Predator Fish. Oke, terus di bawah ada koleksi apa nih, Om? Ada hybrid. Ya, yang beda ekonomis nih ya. Ekonomis, harga ekonomis yang mau Black Diamond Pure harga ekonomis, ada BD Classic. Oh, yes, mantap. Ya. Terus kalau di sini ada apa? Ya, kan premium lagi. Ya, premium. Ada Galaxy. Galaxy String Eye. Black Diamond Gold Spot. Oh, yes, mantap. Dotnya yang besar-besar. Mantap. Oh, kalau ini apa nih, Om? Wah, ini apa nih, Om? Ini ada tank pembunuh. Oh, tank pembunuh. Di sini ada Toman. Oh iya. Terus ini apa? Baramundi. Yellow Maru. Black Bass pastinya. Oh, big size. Bass, mantap. Pastinya big size. Mantap. Koleksinya sadis. Di sini ya lihat berbagai macam predator.
Teh untuk meracuni pengunjung di sini. Wih, mantap. Jadi ini gede-gede semua nih ya. Iya, big size. Ukurannya ukuran berapa nih, Om? Ini teh mensesnya 50. Hmm. Ini namanya ya 55 lah. Ya. Big size, big size. Mantap. Ada pari. Pari gede, guys. Ini ada marble. Ada juga diamond. BD, gede. Gede, big size. Mantap. Mantap ya. Iya. Oke, di sini ada apa nih, Om? Bagi teman-teman pecinta arwana yang grade-nya bagus, ada juga tingkatnya. Pearl Albino. Mantap. Yang enggak kalah bagus. Oh, yang enggak kalah bagus. Yang rare juga. Iya. Di sini ada BD sepasang Fire. Ini ya, lumayan gede ya. Lumayan gede, siapa tahu untuk breeding. Kita siapkan ikan besar-besar. Ini dijual enggak nih? Itu not for sale itu. Oh, ini pajangan. Ini maskotnya ini. Oh, itu maskot. Iya. Ini dijual enggak? ini harga mahal ini. Paling rare. Nanti kedepannya ada rencana nambah akuarium lagi nggak, Om? Pastinya, seiring meningkatnya permintaan, pastinya akan menambah akuarium dan koleksi lagi. Yang pasti yang kelas premium. Mantap. Pokoknya ikan terlengkap di Bali datang aja di Dewata. Wih. Pokoknya saya nggak ada lawan ya. Saya nggak ada lawan. Ya, bukan toko ikan biasa. Bukan kaleng-kaleng. Om, aku ngeliat di dalam tadi ada ikan tuh, Om. Iya, boleh silakan. Main-main di dalam. Siap. Oh, ini banyak main fish nih. Ini Altum. Angel fish terbesar di dunia. Mantap. Altum Orinoco. Yang diameternya bisa sampai 50 cm lah panjangnya. Panjang ya, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kalau di sini ada apa nih, Om? Ini ada Super Red King Parrot ITL. Udah King Parrot ITL lagi. Lari motor ini. Motor ada motor premium lah. Iya. Oke lah. Kalau ini apa nih? Ini khusus impor dari India ini. Barca High Fin. Ya, kalangan pecinta karena pasti tahu Mesias. Mesias yeah. Bali. Mantap sih koleksi-koleksi di sini, Om. Mantap, pasti di sini aja ya. Yuk. Hah? Yuk, Fish and Furious 3 di sini. Ya, akuarium lagi nih, Om. Ya, selain pari kita juga punya predator lain. Mm-hmm. Buat tank mate ada NTT, that's dari Thailand. NGT, New Guinea Tigerfish dari Papua. Pastinya Borneo, 3 bar. 4 bar. 4 bar dan 3 bar. Silver Albino. Oh iya. Golden Dorado. Catfish juga ada. Oh, ini Tigrinus. Palmas juga ada, ETC juga ada. ETC juga ada. Dan si ada si kura-kura. Yellow belly. Dan ini di bawah, Om. Ada King Kong Parrot. Ya, King Kong Parrot. Impor Taiwan. Dari baby itu sudah gede ya, sudah gede. Dan ada kura-kura satu lagi yang ada si kura-kura. Ini yang di sini dijual nggak? Oh, ada beberapa yang dijual. Ada memang beberapa koleksi. Seperti ini juga koleksinya. Nah, ini koleksinya. Elvin. Ya, yang sulit dicari ya pakai koleksi lah. Di mana lagi nyari? Siap. Kalau King Kong Parrotnya semua dijual. Selain belanja di sini, kita after upsell sale-nya itu kita tetap ngasih service lah buat para pembeli.
gimana cara perawatannya, gimana kalau sakit gimana penanganannya. Mantap. Jadi nggak cuma mau cuan aja. Cuan aja tetap. Nggak boleh ya. Nggak boleh, tetap harus, kita harus tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Itu dia. Nah, susah dicari dari para seller-seller ikan hias tuh. Karena orang beli putus kan. Beli putus. Untung udah. Kita nggak ada seperti itu. Siap, siap, siap. Kita harus ada tanggung jawabnya. Jadi kita ke depan. Yuk. Oke, teman-teman. Kita udah jalan-jalan di Dewata Predator Fish nih. Hari ini diajak keliling-keliling lihat koleksi akuariumnya. Oke, sekian dulu mungkin video kita hari ini. Ya kan? Semoga teman-teman yang di Bali jangan lupa mampir di sini. Mau nyari-nyari ikan-ikan bagus ada di sini semua. Doain terus, kita lanjut terus. Pokoknya dukung kita terus, di komen, di like, di subscribe. Dan kita lanjut ke tempat berikut di Bali. Pokoknya kita berapa hari ini kita akan keliling-keliling Bali. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Saya Marcel. Saya Kusna. Henry. Oke. Saya Melkin. See you next video dan salam amin.